Zakir Naik antara tokoh hadir pada Persidangan Antarabangsa Terengganu 2023. Pendakwa terkemuka Dr. Zakir Naik adalah tokoh yang akan hadir pada Persidangan Antarabangsa Terengganu atau Terengganu International Summit TIS 2023. Anjuran kerajaan negeri bakal berlangsung di Dewan Komisyen Taman-Taman Islam pada 1 Jun ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri, Muhammad Nur Hamzah berkata, penganjuran pertama kali itu turut mendapat kerjasama Terengganu Strategic dan Integrity Institute TISIS, Yayasan Permata Ummah serta Menteri Besar Incorporated MBI. Suka saya juga kongsi sebagai asas tema kepada persidangan kali ini ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Ya ayuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum hakamnya dan ajarannya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Akhirnya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar sendiri yang memberikan sokongan padu terhadap persidangan kali ini, dan juga ucap terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh ilmuan yang sudi untuk menyempurnakan persidangan kali ini dengan penyampaian keilmuan mereka dan pengkongsian kertas-kertas yang akan mereka bentangkan insya-Allah. Beliau berkata demikian pada sidang media Persidangan Antarabangsa Terengganu 2023 di Pejabat TISIS. Katanya besar harapan beliau agar impak serta resolusi yang akan diperolehi daripada program ini dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Malaysia.